Keluarin SMP ya. Sebuah video yang merekam keributan sejumlah pria yang diduga polisi dengan warga di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video yang beredar itu, pria yang diduga polisi disebut mendodongkan senjata api ke warga. Dilansir Detik Sumut, dalam video viral yang beredar terlihat sejumlah pria terlibat keributan di pinggir jalan. Beberapa orang terlihat mengenakan kaos bertuliskan Gegana. Belakangan diketahui lokasi keributan itu di Jalan Soekarno-Hatta Bypass, Bandar Lampung. Beberapa pria yang terlihat cekcok menyebut pria yang diduga polisi itu mengeluarkan senpi. Pada narasi video itu juga menyebut polisi dari Satuan Gegana menodongkan senpi ke warga. Anggota Gegana arogan todongkan senpi ke warga sipil, tulis dalam narasi video itu pada hari Kamis 10 November 2022. Perekam video juga berteriak ke arah pria yang menggunakan kaos hitam berlogo Brimob itu, ngeluarin senpi ya, ngeluarin senpi ya, ngeluarin senpi ya, ucap si perekam. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Lampung Kombes Wahyu Widiarso kepada Detik Sumut mengatakan telah melihat video tersebut dan tengah menindaklanjuti. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan.